Oke, perhatikan baik-baik ya. Nonsense. Nonsense is one of the subfunctional texts in English book of nonsense had a meaning. Make a formal public declaration about fact, occurrence, or intention. So, nonsense is an official notification about something, whether written or spoken, which presented to the public. Jadi pada intinya nonsense itu untuk pemberitahuan kepada khalayak ramai. The social function to make a formal written notice or certain event which has happened or going to happen. Jadi fungsi secara sosialnya adalah untuk memberitahu adanya suatu aktivitas baik itu formal maupun informal yang akan terjadi atau yang akan datang. Generic structure. Harus ada subjeknya. Yang kedua, the aim, harus ada tujuannya. The event will be held, jadi harus ada ketentuannya. Kapan, waktu, dan tanggalnya. Day, time, and date. For the next, take place. Terus harus jelas tempatnya ya. Sender, lalu siapa pengirimnya. Itu pun juga harus jelas. The content of announcement. Bagian-bagian dari announcement. Harus menggunakan simple present, menggunakan simple future, no conjunction, tidak ada kata hubung, day, time, and date, tadi yang saya katakan, event, kegiatan itu apa, dan punya trick and tricks. Chase the reader to get information quickly. Pastikan pembaca mudah menangkap informasi yang kita sampaikan melalui announcement tadi. Short inviting to the point. Jadi bahasanya harus singkat, padat, mengundang seseorang itu untuk hadir atau ikut, dan to the point. Clear, detail, and complete. Jelas dan betul-betul komplit. No sense statement and direct sentence. Jadi kalimatnya harus to the point dan harus langsung ke sasarannya. Identify nonsense. Lihat ya. Announcement pertama, tulisan announcement itu berisi tentang opening. Jadi, harus berisi opening dulu, ditulis dulu. Pada lembar kedua atau pada kotak kedua, berisi konten. Tadi konten tadi berisi apa? Tanggal, waktu, tempat, kapan, dan di mana. Dan yang akhir, please sit at your number seat because our crew will check your ticket. Have a nice trip. Thank you. Jadi di sini adalah announcement untuk mengundang seseorang. Maka dikatakan di sini sebagai closing. Jadi harus mengundang seseorang itu untuk mau hadir. Oke, saya kira jelas penjelasan saya. Terima kasih.